Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare dulur? Muga-muga dulur kabeh padha sehat. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berburu buah naga di Desa Trenggulunan. Sebelum melanjutkan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Nah ini seperti ini teman-teman, ini kita masuk ke perkebunan buah naganya. Nanti kita akan membeli dan langsung memetiknya langsung. Oh, sekedar informasi, kalau tempatnya ini ada di Desa Trenggulunan teman-teman, masuk juga di Kecamatan Pancur. Aku ngerti nek mudun. Mboten. Ya, aku kata ini grosor. Aku coba soal tengah bahak. Teman-teman itu sudah kelihatan apa namanya kebun buah naganya. Yuk, lebih keras. Yuk. Kanan kiri masih persawahan. Ya, tinggal. Medannya memang agak sulit teman-teman. Kita harus berhati-hati. Nah ini teman-teman, kita di pertengahan perjalanannya agak mas-masan. Agak mas-masan teman-teman. Cuma agak apa, kita naik. Yuk. Terus. Ngejar. Ini juga masih harus segini dong, si kecil. My trip. Ini masih harus masih berjalan menuju tempatnya. Lihat teman-teman sekitar. Kurang lebih kalau dari bawah tadi atau dari jalan kurang lebih 1 kilo perjalanan baru sampai nanti kita ke kebunnya. Yuk terus. Teman-teman itu sudah kelihatan buah naganya, tapi bukan ini yang tempat yang kita tuju. Katanya masih kita harus naik lagi ke sana. Yuk. Sud. Nah ini teman-teman, kita ngos-ngosan banget ini untuk naik ke tempat buah naganya. Wah ini, nah ini lihat. Lagi barang gede lagi, mbak. Untungnya gitu cacing lihat bawa gede, piye gini.
dikerjain Mbak Supri tekan. Orang senam se. Oke teman-teman, kita sudah sampai di kebun buah naganya milik Pak Suparmen. Ini saya mau nyoba dulu ya teman-teman. Setelah tadi ngos-ngosan dari bawah, ini kita mau nyoba dulu. Seperti apa sih? Ini langsung, ini baru saja apa namanya? Metik. Metik apa ngambil dari pohonnya? Tapi enak ini. Manis teman-teman. Rugi kalau kalian enggak coba kesini. Jangan lupa datang aja kesini. Itu tempatnya di desa Trenggulunan. Kebunnya ini malah sebelum desa Trenggulunan itu sudah apa namanya, ada ini, ada kebunnya. Jadi sebelum masuk desa Trenggulunan sudah ketemu buah sama buah si manis ini, si merah. Mantap ya. Oke teman-teman, itu tadi keseruan kami sekeluarga berburu buah naga di desa Trenggulunan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti vlog kami. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Oke, sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.